Guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review. Hari ini Om Anya ada di daerah Pecinan Semarang, lebih tepatnya ada di daerah Semawis. Dan Om Anya bakal kasih tahu ke Bro & Sis semuanya yang ada di sana kuliner favoritnya Om Anya setiap kalau ke sini. Pasti Bro & Sis udah pada penasaran. Gak usah pakai lama, ikutin terus video dari Om Anya Review. Oke, ayo. Lihat nih guys, di sini masih agak terang, masih sore, belum terlalu malam. Dan kalau kita lihat di sini, masih pada dasaran, baru aja buka. Tuh lihat persiapannya, tenannya baru banget mereka buka. Yuk, kita lanjutin jalannya ke favoritnya Om Anya. Oke, ayo. Tuh lihat persiapannya, masih pada baru buka guys. Jadi masih belum terlalu rame. Kita yang pertama guys, ayo. Di sini disediakan tempat duduk untuk para pengunjung. Nanti malam ini bakal rame banget guys. Nah sebelum rame, omanya udah kesini dulu biar gak umpel-umpelan guys. Ayo kita lanjutin ke kuliner favoritnya omanya, yuk. Tuh guys, barusan buka, namanya Mr. Coco. Di sini ada es teler sama Coco Jelly. Kita beli ya guys. Berarti es teler sama Coco Jelly-nya. Yuk, kita beli guys, es teler sama Coco Jelly-nya, oke? Satu-satu. Wih. Ini dia guys yang Om Anya bilang tadi, kuliner favoritnya Om Anya setiap kalau ke Semawis, namanya Mr. Coco. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, amin. Yuk langsung kita sikat. Di Semawis ini bukanya khusus di Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Dari dulu Om Anya tuh pelanggan setianya Mr. Coco guys. Kenapa? Karena di sini tuh spesialisnya kelapa muda. Dan kelapa mudanya tuh unik guys. Nanti Om Anya kasih lihat ya. Kita mau nyobain yang mana dulu ya guys. Es telernya dulu aja kali ya. Yuk. Kita cobain. Kita bolak-balik seperti ini, kita kocok-kocok. Biar manisnya tuh merata. Ayo, kita coblos guys. Nih. Yuk, kita minum. Wow. Es telernya tuh nikmat banget. Rasanya tuh manisnya pas. Dan ada rasa susunya juga. Dan isiannya tuh macam-macam guys. Ada jelinya, ada buah nangkanya. Wah, pokoknya nikmat banget guys. Bro & Sis wajib nyobain yang namanya es teler di Mr. Coco. Satu porsi gelas es teler ini, lihat, jumbo guys. Ini di perut langsung nampol. Nikmat. Nih, omanya coba buka untuk es telernya. Isiannya apa aja nih guys? Lihat betapa full dan penuhnya isinya. Kita buka. Lihat. Wih. Lihat nih guys isiannya. Macem-macem. Tuh ada jelly. Terus ada nih. Ada alpukat juga. Mana sih? Nih. Tuh alpukat, jelly. Ada selasihnya juga. Yang bikin spesial dari es teler di Mr. Coco itu tidak menggunakan santan, tapi menggunakan susu guys. Murni susu dan tanpa pemanis buatan. Jadi rasa manisnya tuh nggak lebay guys. Pas banget.
Wow, ini mah benar-benar bisa bikin omanya jadi teler. Kenapa? Karena enak. Kita geser untuk es telernya. Sekarang omanya mau nyobain coco jelinya. Kita buka ya guys. Nih sendoknya kita siapin. Ini masih dalam bentuk wrap atau plastik. Tuh. Omanya buka coco jelinya. Wih. Lihat guys. Spesial kan isiannya banyak banget. Tuh. Ada anggur, mangga, jelly. Ini ada buah kiwinya juga. Dan ini lihat. Ini putih nih. Ini kelapa mudanya tebel banget, guys. Ada selasinya juga. Pokoknya isiannya tuh komplit, plit, plit. Kenapa namanya coco jelly? Karena air kelapanya tuh dibikin tuh jelly seperti ini, guys. Unik ya. Jelinya guys, coco jelly. Yuk. Rasanya tuh air kelapa murni, jadi tuh nikmat banget. Bedanya ini dibikin jelly guys. Wih, jadi masih ada kayak kenyal-kenyalnya gitu. Tuh. Pas masuk di mulut tuh seger dan langsung lumer guys. Buahnya ini ada buah mangga. Ya. Wow. Seger banget. Buah mangganya itu juga manis. Enak, guys. Ada kiwi, mangga, lalu pir dan anggur. Ya. Wow. Campur semua rasanya di sini. Ada manis, ada asam kecutnya juga. Pokoknya seger guys. Apalagi ditambah jelinya ini. Wow. Wah, ini mah benar-benar surga dunia. Gue sih wajib nyobain yang namanya coco jelly di Mister Coco yang ada di belakangnya. Omanya ini. Omanya mau ngerok nih kelapanya. Setebel ini. Tuh. Oke. Okay. Kita makan ya. Kelapanya tuh lembut, benar-benar kelapa muda. Wow. Brengsis wajib nyobain Mister Coco. Nih, ada Coco Jelly dan es telernya. Kenapa? Karena rasanya enak dan ini recommended, guys. Buat Brengsis yang pada penasaran sama Mister Coco, bisa ngepoin langsung Instagramnya. Omnya cantumin di bawah sini ya. Untuk alamatnya, omanya cantumin juga di bawah sini, guys. Sekian dulu video dari Omanya Review. Jangan lupa berinsis di sana selalu support channel YouTube Omanya Review dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share kalau misalkan berinsis suka sama video ini. Oke? Okay? So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!